kita tinggal di hutan, bukan di kampung ini, kita tinggal di kebun yang saat itu memang masih hutan. Kita tinggal di situ, di rumah 3x3 meter, rumah papan dengan rumah tingkat kan, karena kalau di bawah nanti diserodok sama babi. Sahabat Yoga Surya, konten kali ini nggak tahu pun entah konten jenis apa, cuman kita mau expose kegiatan kita aja. Jadi ini ada mobil Toyota Veloz 2022, mobil baru. Nanti bakal aku kasih tahu ini mobil siapa gitu. Jadi teman-teman, satu hal dulu yang harus kita bahas. Ternyata YX itu bukan berarti nyicil, dan YY atau XX itu bukan berarti cash gitu. Oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingat video yang berapa bulan kemarin itu kita ada bikin video waktu jemput mobil Raisio warna putih ya. Itu aku ada bikin cuplikan Surya satu atau Bang Sidik. Kalau mau mobil ini ada mobil keren gitu. Dan hari ini mobilnya udah sampai rumah. Tepatnya tadi malam mobil ini langsung diantar sama salesnya. Dari Pekanbaru langsung diantar ke sini, jadi kita kali ini mau bayar karena mobil ini udah kita terima tapi belum dibayar. Makanya di video kali ini kita mau bikin video cara beli mobil, itu yang mau kita bahas. Oke teman-teman, gimana ceritanya? Yuk, ikut aja terus videonya. Ada yang nggak asik bro di mobil ini. Ini kan dia P, baru ini R, ini N, ini D. Parkir, mundur, netral, maju. Cuman dia ininya kurang lebar ke sana. Dia ini kayak di R ini, sebenarnya di P. Nah, di R itu ininya kayak di N. Nah, itu. Nah, di D-nya pas. Netralnya ke di D. Toyota, tolong di apa lagi nih Toyota? Hal-hal kecil gini. Wireless charging. Ini kalau punya iPhone ini bisa ngecas sendiri. Ini parkirnya pakai elektrik, parkirnya ada auto hold. Cuman bedanya ini bukan yang tertinggi teman-teman. TSS-nya nggak ada, Toyota Safety Sense sensornya nggak ada, cruise controlnya nggak ada, apa namanya pedalshipnya nggak ada. Cuman ininya sih kayak gini. Ininya untuk tempat minumnya besar. Masih kalau fitur masih lebih keren Raisio kita. AC-nya udah digital sama kayak Raisio, start stop engine, ininya sama kayak Raisio, kayak mobilku. Speedometernya sama kayak mobilku. Udah itu aja sih sebenarnya. Oke, teman-teman. Aku pakai masker ya kan. Karena di bank itu harus pakai masker katanya. Pintu belakang wih di apa? Dikencangkan dulu biar enggak berisik. Yuk, lanjut. Jadi itu kita mau ke bank mau bayar mobil ini. Jadi sedikit cerita teman-teman ya. Ini adalah mobil. Jadi teman-teman gini ya, mobil ini itu mobilnya Bang Sidik. Karena dia yang belum punya mobil gitu. Jadi di titik ini ya, walaupun hanya seekor Avanza kalau Om Mobi bilang, tapi bagi kita orang kampung yang dulu di hutan gitu, ini udah satu luar biasa kali ya. Gimana pun cara mendapatkannya, baik itu hasil kami sendiri atau hasil dikasih orang tua atau apapun itu, karena begini teman-teman, mengingat dulu kita historinya itu susah kali. Jadi abangku ini, Bang Sidik ini, itu kami besar sama teman-teman, usia kami cuma jarak beda 1,5 tahun. Itu dulu kita tinggal di hutan, bukan di kampung ini, kita tinggal di kebun yang saat itu memang masih hutan.
kita tinggal di situ di rumah 3x3 meter, rumah papan dengan rumah tingkat kan, karena kalau di bawah nanti diseruduk sama babi. Tahun 95 ya teman-teman ya, itu kita memang nggak bisa nyangka bisa dari titik ini gitu, karena didikan orang tua yang begitu keras yang akhirnya kita bisa menikmati hasilnya sekarang gitu. Maksudnya gini, oke aku bocorkan aja, ini mobil Bang Sidik itu dibelikan sama ayah. Tapi gini teman-teman, kalau ngingat dulu ya kan, dulu kita itu jangankan mobil yang kayak gini, kita tuh dulu jajan dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu nggak pernah sejarahnya dikasih uang. Kasih uang jajan berapa ya, 100 rupiah, 50 rupiah itu nggak pernah. Jadi kita betul-betul dididik itu untuk ya kayak gitulah caranya gitu. Kita nggak pernah dibelikan baju baru, beli baju baru itu hanya 1 tahun 1 kali gitu loh. Yang untuk belanja mingguan saat itu aku sering nemeni mamaku itu keliling kampung ini. Kita keluar kampung sekitar 6 km naik sepeda, kita jualan di kampung ini sekarang ini, jualan kacang panjang, jualan sayur-sayuran, itu aku nemeni. Hari Minggu saat itu aku sering jualan di pasar, mamak belanja, aku jualan gitu. Dan uang belanjanya itu pun ngarepkan dari hasil jualan itu tadi. Kadang mamak hari Minggu itu teman-teman mau belanja bawa karet kan, karena ayah itu kerjanya deres. Ya 10 kilo itu dijual untuk belanja. Ya kayak gitu, intinya kita dulu susah kali gitu. Kita susah kali, kita dididik orang tua itu keras kali gitu. Sampai tiba saatnya gini maksudnya teman-teman, udah aku bilang tadi kan, gak pernah beli namanya baju baru. Kita mandi sabun batang bertahun-tahun. Udah gitu kita gak pernah dikasih uang jajan. Sampai tiba saatnya sekarang semua itu udah berhasil. Masa lalu yang kelam itu udah kita lewati. Aku ya, saat itu kan aku kan bawa mobil sawit ini. Aku kepayahan kerja, ambilkan lama aku mobil, aku bilang ayah yang DP, nanti aku yang bayar cicilannya. Aku hanya ngomong kayak gitu aja teman-teman, langsung aku dikasih uang 200 juta untuk DP HDE kita. Bolon 3S dikasih mobil Pajero, Bang Sidik dikasih mobil ini. Jadi intinya yang kami kira orang tua itu dulu kayak gitu kerasnya, tapi inilah gitu, inilah sekarang yang kita rasain gitu loh teman-teman. Bukan berarti kita terus anak yang mengkek, yang minta-minta sama orang tua, enggak. Ini Bang Sidik enggak ada minta, sama sekali dia enggak ada minta. Cuman istilahnya enggak tahu lah, entah gimana lah bahasanya, aku enggak bisa jelasin gitu. Ya kayak gitulah teman-teman. Aku enggak bisa ngasih kesimpulan yang gimana ya untuk cerita kita kali ini, tapi ya pepatah bilang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian itu ada gitu. Ya kita pun bukan berarti kita terus yang kayak gue bilang tadi minta terus kita segala macam. Kita berusaha sendiri kok. Bang Sidik ladangnya udah ada beberapa, itu usaha sendiri. Bolon 3S udah usahanya, karirnya di YouTube lah, udah punya ya, ada yang punya itu karya sendiri. Aku pun ya berusaha semampuku, entah gimana caranya nyari sendiri gitu. Karena kalau kita minta, kita trauma masa lalu teman-teman. Trauma masa lalu, minta apa? Minta sepeda, gak dikasih. Minta jam tangan, gak dikasih. Apalagi minta jajan, gak dikasih. Tapi sekarang tanpa kita minta, orang tua itu, ini loh yang ayah maksud. Mungkin kira-kira bahasanya gitu. Ini loh yang ayah tuju gitu. Oke, mungkin ceritanya kayak gitu ya teman-teman ya. Kita mau apa ini? Mau bayar mobil ini ya. Mobil ini diantar ke rumah dari Pekanbaru teman-teman. Udah kita DP-in kemarin SPK 25 juta, sekarang kita tinggal bayar kekurangannya. Yuk masuk, kita udah sampai bank. Oke teman-teman, yuk kita bayar. Entah berapa lagi kekurangannya, nanti kita telepon bolon. Mau arah apa ya? Mau transfer ke Agung, sama BRI ya? Iya. Yuk masuk. Ini izin bikin YouTube ya Bang ya? Oh gitu. Iya, mau store ke Agung. Satu foto Mas? Iya. Tapi bentar Mbak, ini aku kurang tahu entah berapa-apanya. Mau ditanya dulu. Belum tahu kita, bro, entah berapa kekurangannya ya. Soalnya kemarin yang ngurus sebenarnya bolon.
cuman bolong pergi mancing, jadi harus aku lagi yang nyelesaikan. Bang Sidik yang punya mobil masih manen sawit. Rp278.750.000 karena udah kita SPK kemarin di 20 juta. Rp278.750.000. Iya. Kalau nomor mandiri ya, Mbak. Apa BRI ya? Bahaya berudi kandangnya BRI nyebut mandiri ya, waduh rawan. Mau dibantuin nggak? Boleh. Namanya orang kandung, Mbak. Kalau nggak dia terang curi sama tuyul. Iya kan, Bi? Jadi teman-teman sekarang beli mobil itu enak ya kan? Maksudnya enak sih, bukan enak sih mah. Maksudnya mudah. Kayak kita udah dapat nomor relasi atau nomor kontak orang dealer, itu kita telepon aja gitu kan. Untuk spek dan segala macam kan kita bisa tonton di reviewnya gitu. Setelah kita udah cocok, kita tinggal ngontek orang dealer, kita mau cash atau kredit gitu kan. Baru kita transfer apanya, tanda jadinya beserta berkas pun kayak KTP dan segala macam itu bisa dikirim aja melalui HP. Baru kayak ini itu unit langsung diantar gitu. Jadi hanya sesimpel itu untuk urusan yang mencapai ratusan juta kayak gini gitu. Kalau teringat dulu tahun berapa ya? Tahun 2003. Itu kan kita beli mobil harus datang ke dealer, harus milihnya. Udah gitu indennya lagi. Ya sekarang memang untuk beberapa jenis tipe mobil itu masih inden kan. Baru penjemputannya lagi dan lain sebagainya. Kalau sekarang enggak, cukup melalui handphone aja kita udah bisa beli mobil. Oke, teman-teman udah selesai. Selesai kita bayar mobilnya, ya hanya kayak gitu sih. Unitnya kita pesan, baru kita bayar ke bank gitu. Mungkin gitu aja teman-teman video kita kali ini. Kita bayar mobil ini sambil aku tadi sedikit cerita tentang kehidupan kami dulu gitu. Oke teman-teman, mungkin kita tutup aja video kita kali ini, hanya kayak gitu aja sih. Apa yang bisa diambil dari video ini ya? Ya penonton lah yang nilai gitu. Pokoknya itu tadi, kita biasa aja, maksudnya biasa aja, kita nggak ada gengsi, kita nggak ada ngerasa kita udah apa bahasanya ya? Takut salah aku bro kalau ngomong di sini. Kita banyak uang gitu enggak? Aku pribadi masih nyupir mobil. Kayak Bang Sidik pun yang punya mobil ini, yang kita curi mobilnya ini, kita bikin konten, beliau lagi ngegrek gitu. Iya kayak gitu kerjaannya gitu loh. Kita itu gak pernah diajarkan sama orang tua untuk gengsi, untuk apa gitu, gak pernah, untuk sombong gitu, gak pernah. Oke, yaudah aku tutup gitu aja. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.